Festival Wayang Bocah tahun 2017 diselenggarakan dalam rangka untuk mencetak generasi muda yang berprofesi khususnya bidang seni dan lebih khusus lagi seni wayang orang, juga untuk meningkatkan rasa cinta, rasa memiliki terhadap kesenian tradisi yang sangat adiluhung khususnya wayang orang yang sudah diakui di negara-negara lain bahwa wayang orang itu adalah wayang yang sangat indah, yang sangat artistik, mana itu merupakan kolaborasi dari berbagai seni. Ada seni karawitan, ada seni otowocono, ada seni panggung, ada seni tari, dan lain-lain.